support juga Sheikh Ihsan Ilahi Zahir. Awak kena bom tu kan, awak kena bom mati, kena bom. Dia pun cita-cita dia ke dia. Masa dia belajar di Madinah, orang suruh dia duduk sana lah kan. Tak say, dia nak balik negeri dia, khidmat kepada bangsa dia. Dia teruk, banyak dia nak kena baiki, balik. Tapi dia cita-cita dia kata nak mati, nak tanah di Madinah, dekat Nabi. Begitu je, Pak. Ha, itu perasaan dia tu. Orang yang memperjuangkan sunnah, menentang bid'ah, lagu tu jiwa dia. Dan dia mati kena bom. Lepas tu kerajaan Arab Saudi, orang panggil Wahabi tu, suruh pergi ambil dengan kapal terbang khusus ni. Pergi ambil. Pergi ambil. Syekh Ihsan Ilahi ni biar berubah di Riyadh. Wagi lah sana. Tapi dia mati juga. Mati, hasrat dia, dia nak dikebumikan di Madinah. Di perkuburan Baqi itu saja dia nak. Lihat tu, tu sebelum pada dia mati, sebelum pada dia sakit tu, kena bom tu pun dia duk ayak sama. Dia nak dikebumikan sana, itu cita-cita dia. Memang boleh lah, Tuhan bui lah. Walaupun jauh di Pakistan tu, tapi Tuhan bui. Tuhan bui. Dengan sebab itu kita kena beringatlah, jangan terlajak, jangan terlajak nak kritik-kritik orang pun. Saya tak setuju lah orang kata Arab Saudi ni teruk sangat, Wahabi ke apa, tak kena. Dia lah sama-sama hak tolong orang Islam. Orang lain tak cakap hak dakwah Islam. Maulana Maududi dulu di Pakistan kena hukum bunuh. Arab Saudi lah kata, boleh kata dua kepada kerajaan Pakistan, lepaskan dia. Kalau tidak lepas, putus hubungan diplomatik. Siapa dia? Cara ke Maududi. Maududi duduk tentang Qadiani. Pada masa itu Qadiani dia dianggap Islam. Dia pun mengaku Islam. Maududi kata tidak Islam. Karena tu dia ditahan dan dikenakan hukuman bunuh. Dan akhir sekali dibatalkan hukuman bunuh, penjara seumur hidup. Siapa dia yang melepaskan dia daripada penjara? Arab Saudi. Kita kena tahu, tengok baik dia. Jangan duduk tengok hak uduh dia. Nyadalah kerajaan mana-mana hak uduh tu. Hak baik dia. Muhammad Qutb, adik kepada Said Qutb. Kalau duduk di Mesir teruk dia. Duduk mana? Lah ni ada lagi. Duduk Mekah. Arab Saudi bagi dukungan kepada dia. Idi Amin dulu, Idi Amin, General Idi Amin dulu kan, dituduh dia makan manusia lah. Orang fitnah dia bubuh dalam peti sejuk dia tu, peti manusia. Makan orang. Nyaya orang, buat nyaya ke dia. Ada saya-saya orang Uganda sendiri, dia kata bagus Idi Amin ni, nak ke Islam. Arab Saudi bagi perlindungan politik. Siapa dia? Cara dalam dunia ni, dunia Islam lain. Tak tahu ke satu. Siapa dia cara? Banyak yang dia buat. Lepas tu kita duduk kata, wak lari, hilangkan khilafah Uthmaniyah. Daripada kerajaan Uthmaniyah. Duduk sebut tu. Masalah Wahabi ni tu kesilapan besar dia. Dengan sebab tu jadi jatuh kerajaan Uthmaniyah. Seseolahnya jatuh kerajaan Uthmaniyah tu dengan sebab Wahabi ni. Tak ada kena-mengena. Pada ketika tu nya di bawah wilayah khilafah Uthmaniyah, Mesir, Syria, gapo tu. Cuba tengok dalam sejarah. Lain ni pun boleh tengok lagi. Mesir, gapo dia yang mengatakan. Nak melaksanakan Islam pun kena bunuh Said Qutb, Abdul Qadir Audah, kena gantung. Benda memang nak jatuh dah khilafah Uthmaniyah, nak jatuh dah. Kalau tidak sampai ni pun jatuh. Kalau jatuh ke tangan orang lain, gapo dia hak laksana hukum gapo sana? Di Syria, sosialis. Di Iraq, sosialis. Saddam Hussein, dah sebelum Saddam Hussein lagi. Semua tu di bawah khilafah Uthmaniyah. Apa tak kritik tu? Duk kritik Arab Saudi. Arab Saudi dia hukum melaksanakan Quran dan Sunnah. Kena tahu gak waktu dia tak, dia tak pakai hukum orang putih. Cuma dari segi politik tu adalah kelemahannya. Dari segi hak sebenar, hukum perlembagaan dia lagu mana? Quran dan Sunnah. Apa-apa yang kita duk kritik, kalau jatuh kepada tangan orang lain, tak ada langsung Quran dan Sunnah. Agama kita ada. Jadi sepok Mesir, jadi sepok Syria, jadi sepok Iraq, kita nak kan jatuh juga. Tu sahabat Wahabi kau jatuh. Tak sahabat Wahabi.
jangan melampau. Kena tahu kata orang baik orang. Saya pun ada juga tidak setuju. Tak setuju tu soal lain. Hak tu. Bukan kita setuju belakang. Tak. Dengan Wahabi pun ada juga kita tidak setuju. Sebab kita bukan Wahabi. Tetapi janganlah kebaikan dia tu dinafikan. Hak betul dia tu kita kata tak betul. Lepas tu orang tak nak kena-mengena pun baca kunut dalam, tak baca kunut dalam semayang subuh tu pun Wahabi juga. Apa kena-mengena dengan Wahabinya tu? Tak ada kena-mengena tu. Jadi terlajak dia bila nak mengudah kat orang tu. Bukan, tak ada kena-mengena dengan dia pun kita kata ke dia bukan. Tu tak kena tu. Asupa juga. Kalau orang kunut sana. Jadi kalau mazhab Hanafi, mazhab lain orang tidak baca kunut tu, Wahabi lah. Wahabi ni benda baru. Dia ada, dia ada misi dia sendiri, ada kerja dia sendiri. Dan dia telah buat dan berjaya banyak perkara. Kalau tidak dulu orang duduk keliling kubur, duduk basuh kubur, dibakit. Duduk sujud. Dia lah yang membersihkan daripada syirik tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena tengok hak boleh tu. Lepas tu hak jatuh ke jatuh. Memang nak jatuh, jatuh dah pun. Hak lain tu boleh kau gap. Kalau lah Arab Saudi ni tidak ada pakatan di antara kerajaan ni, apa ni, raja-raja, keluarga raja ni dengan Muhammad bin Abdul Wahab, habis hak ni. Jadilah ke mana kita nak pergi buat ibadat? Muju dia lah, duk jagalah ni, pakala ni. Kena ingat hak tu. Hak dia salah sebagai manusia, ada. Kerajaan mana-mana pun ada kurang. Tidak nafi hak tu. Bukan kita nak mengangkat dia, tidak. Tapi hak dia betul, jasa dia, dia buat. Tapi hak tu, banyak benda hak dia buat molek. Jangan kita lupa. Dan kita doa-doa sangat tu Wahabi. Wahabi ni sesak tak? Kalau sesak kena petua lah. Oh ya. Mana-mana pergi semayang jangan ikut tu email dia. Kalau sesak semua. Dah sesak. Nak ikut dia buat tu email lah ke mana? Ha, kena petua tu dia. Ha, jangan. Makan diri. Makan diri. Kalau sesak. Bapa tak rayak ke Jumaat Haji. Pergi jangan. Jangan ikut tu email dia tu. Lepas tu, tak ada lah kelebihan kita nak semayang masjid. Tak tu kalau lama-lama boleh jadi gitu kalau kita lock. Kalau lock orang kata sesak kita tak royak. Boleh jadi ya, anggap sesak sungguh sikit lagi tak semayang masjid. Semayang rumah. Semayang di hotel. Mana boleh pahala lah ke mana? Pergi jauh-jauh boleh pahala besar semayang di masjid Nabi. Semayang di masjid, apa nama Masjidil Haram. Tiba-tiba boleh jadi akan datang kerana dia anggap sesak orang tidak semayang. Lah ni pun boleh jadi ada dah. Setengah-setengah tu senyap-senyap. Alangkah ruginya dan alangkah teruknya tindakan kita tu. Kita tahu dah learning ni dunia Islam ni setakat mana. Semua teruk. Dah nak lebih setakat mana. Nak suruh zaman, sepuluh zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Kita tu sendiri setakat mana kita tu. Dengan sebab tu, kita fikir bersederhanalah dalam perkara ni. Jangan duduk lebih-lebih. Dan orang-orang yang tu cuba fikir molek. Fikir molek. Jangan. Kata orang muda misalnya dasar ni disebut Dr. Asri tu orang muda tidak semestinya orang muda ni dia royak tak boleh. Saya dulu pun muda juga ketika menentang Syiah sorang-sorang juga orang duk kata tak cerdik ni ni sorang dia aja mana majlis duduk sekali tak ada dulu muda juga tapi kalau terima hak betul akan baik hasil dia itu je duduk situ hak tua pun tidak semesti betul kalau dia betul tak apalah. Nak betul ni kita ada kan penilai dia, penimbang dia, Quran dan sunnah. Tuhan suruh bagi dah sekarang ni bal. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Dalam apa-apa perkara pun. Farudduhu ila Allah war rasul. Balik kepada Allah dan Rasul. Ini sikap in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sikap orang beriman. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله